membantu sekali ya, terutama untuk masyarakat kecil, jadi bisa ya menerima bantuan ini gitu. Ya biasanya untuk keperluan, kalau yang punya anak sekolahnya untuk anak sekolah, untuk di dapur lah istilahnya gitu ya. Iya, sangat membantu sekali untuk warga ya kayak kita-kita ini gitu. Prosesnya tidak rumit ya, cepat juga sambil ya ngin-in data gitu. Bantuan sosial ini, apalagi ini BLT El Nino, sangat diperlukan untuk warga, apalagi yang masih punya orang tua lansia. Itu biasa beli sembako, mulai dari beras, lauk pauk, sama buah-buahan. Alhamdulillah Pak, banyak terima kasih bantuannya dari ini apa, dari pemerintah, diterima, dipakai beli buat sehari-hari gitu Pak. Kan saya jiwa sendiri, gak ada yang apa, ada yang ngasih lah gitu, bersyukur alhamdulillah. Untuk mekanisme tentu kita koordinasi dengan aparat pemerintah setempat untuk membantu menginformasikan surat undangan kepada KPM. KPM datang sesuai jadwal yang telah ditentukan per kecamatan. Nanti ada sistem antrian yang sudah kita buat, lalu dilakukan verifikasi dan pembayaran oleh juru bayar di akhir teknis penyaluran tersebut. Terima kasih kepada Bapak Presiden, kepada Kementerian Sosial, juga jajaran pemerintah Kota Bandung. Diterima, syukur alhamdulillah, Kak Gusti Majuci. Dan PT POS Indonesia, maju terus dan semangat.